Hai Sobat YouTube, kembali lagi bersama Max Mayo Channel. Tutorialnya kali ini adalah tentang bagaimana cara menghapus atau menghilangkan daftar nomor yang kita blokir di ponsel Android kita. Ya, langsung saja. Pertama, Sobat buka dulu aplikasi kontak di ponsel Sobat, seperti ini. Intinya kita buka aplikasi kontak. Selanjutnya kita ketuk 3 garis yang ada di samping kiri bawah, seperti ini. Nah, dia muncul pilihan menu dan kita ketuk yang setelan. Nah, setelan ini untuk menghapus nomor yang sebelumnya kita blokir, nomor telepon, kita dapat mengetuk daftar blokir di sini. Nah, di sini dapat dilihat nomor yang terblokir di sini ada 2 nomor dan di sini dapat kita ketuk nomor terblokir seperti ini untuk menghilangkan daftar blokirnya. Untuk menghilangkan, selanjutnya sobat ketuk seperti ini, tahan dan kita hapus. Ataupun jika ada beberapa, misalkan ingin dihilangkan semua daftar blokirnya, bisa kita ketuk pilih semua. Ataupun beberapa, tinggal kita hilangkan checklistnya seperti ini. Intinya dipilih dulu, diseleksi dulu yang ingin dihapus dari daftar blokir. Jika sudah, bisa kita ketuk hapus. Muncul konfirmasi, kita ketuk hapus. Nah, dengan demikian nomor tadi sudah dapat menghubungi kita melalui SMS dan juga telepon. Ya, sekian dulu tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.